Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu. Iya. Tanggal berapa, Is? Tanggal 13. 13 ya? Iya. 13 hari tanggal sial katanya ya. Gua hari jos lah. Hari bagus ternyata ya. Iya, kalau masa sialnya sial, semua akan luntur jadi bahagia ketika ada Pak Irfan Teh. Alhamdulillah. Ini penghapus sisi-sisi negatif berubah jadi positif, Pak Irfan. Karena Pak Irfan ini gue tau banget orangnya low profile, Jangkar S. Jangkar Utara Family. Jangkar Utara Family. Iya, siapapun Jangkar Utara. Betul gini apa, Is? Mendingan begitu. Iya. Kalau SF, SF ya? Saya SF, Ripal dong. Iya, kalau pemilih ayo bareng. Terus menurut Pak Irfan ini kalau pandangan saya ya, setelah lama kita nggak lomba di sini, sepertinya ada suasananya kok enak banget, lebih gimana gitu perasaan saya. Menurut Pak Irfan gimana? Ya tambah adem aja, adem aja. Sejauh perjalanan. Tapi saya akuin Pak Iskandar bisa bertahan. Ya ikut. Banyak ruginya katanya tapi. Ya Pak Is ya, maaf ya kan. Tapi dengan di hobi walaupun nggak ngelihat materi ya, maaf kata. Ada kadang-kadang ada lebih, ada kurang ya. Ya jalanin aja Pak Is ya. Iyalah. Kalau misalkan yang penting teman-teman semuanya. Kalau ruginya anggap aja sedekah, bikin kita orang. Benar nggak Pak Is? Amin. Betul nggak? Amin. Cuma masalahnya kok sedekahnya puluhan juta mulu. Gimana Pak Irfan? Nah itulah disebutnya hebat bisa bertahan. Iya. Itulah. Lah kita sekali dua kali rugi udah hanah. Nah sekarang mumpung ada beliau nih, kok bisa? Nah kita tanya bareng-bareng, gimana Pak Is? Apa tau? Iya. Iya, kalau saya sih ini sih, intinya sih, saya fokus sama apa namanya, tujuan saya di awal sih. Selama saya bilang sama, selama masih ada yang mau ikut dengan saya, dengan spesifikasi dengan saya, jalan. Kalau enggak ya sudah. Dari sebelum mungkin belum setahun, hampir setahun pun kemarin saya bubarin. Iya. Gitu. Kalau lihat materi kita, kan, Pak. Iya. Kalau kita melihat itu, gitu kan. Walaupun mungkin ya, ya memang berbicara materi, memang ya kita pasti ada terasa lah. Tapi kadang-kadang karena ada dukungan teman-teman sama motivasi diri sendiri sih, jadinya tetap semangat. Ya nih, ini bikin semangat gitu. Jadi harus. Inilah. Nah, makanya. Dikala nggak ada lebih, anggapan sedekah. Makanya ganti rezekinya dari mana aja. Itu Pak Cung. Tapi begini, Pak. Kalau saya kan melihat dari dalam. Ya kan, dari dalam, melihat perkembangan lombanya, kita udah ngebiayain temennya, semangat baik. Jadi, terakhirnya saya sering diskusi bahwa, udahlah, 4 WD ini jadikan CV atau PT, PNM-nya tetap berjalan, kita ada produk lah yang kita jalan. Menurut Pak Irfan nih gimana? Bagus juga sih. Dari sisi ya dari segi promo ada produksi dong Pak. Harus ada produksi dong sedikitnya. Minimal ada produksi ya mungkin ada income lah. Mudah-mudahan sih kan minimal buat backup ini. Ya. Cuma tujuannya maksud saya begini, ini kan bicara rugi. Kalau bukan Pais mungkin udah selesai, sumpah. Ya orang boleh banyak duit, boleh. Kaya raya, boleh. Tapi untuk sebagian orang, untuk hal yang gak penting di dunia burung ini, rugi mau buat apa? Saya jualin Pak Irfan. Gimana kalau kita barengi oleh produk, jadi mungkin ada gelitik yang baru yang membuat kita semangat. Di luar income-nya seperti apa juga kita belum tahu, tetap akan kita jalankan. Itu pokoknya hebat lah Pak Ismail, udah ada kata lain lah hebat lah. Terus ya, kapan Jangkar Utara bikin acara? Ayolah. Saya rencana mungkin di bulan habis Idul Adha ya kali ya. Ada 2 bulan ke depan ya. Juli mungkin Agustusnya di acara Pais ya kan. Sebelumnya mungkin kita iniin dulu Pais. Tidak ada di sini ya. Oh iya, tetap ngobrol ya. Oke. Kita ngobrol selanjutnya. Om, kita lanjut ya. Kita lihat dulu performa burung kita, ya kan? Yang pasti niat baik aja sih kan. Insya Allah, niat baik ada jalan keluar. Nah. Saya mengucapkan selamat yang pertama, Bro. Pak sudah belum?
salamin. Apa tuh? Mau bikin acara. Oh iya iya, harus ini. Siap. Termasuk tadi ada odon-odon minta-minta acara. Ya itu makanya. Iya kan? Gitu. Makanya itulah harus kita jalan lah. Ayo, insyaallah dan. Ya. Ya, kita kondo. Kita ngobrol lagi dan. Oke. Okay. Terima kasih, Pak Is. Lagi naik ya? Lagi naik. Kejar. Udah masuk berapa? Tadi masuk 5. Masuk 5. Oh, tangannya sih itu tasnya jelek kali. Iya. Oke, makasih. Ya, bye.